Kepala Seksi Humas Polresta Manado, Agus Haryono, yang ditemui di Mapolresta Manado pada Sabtu siang pekan lalu, mengatakan saat ini kasus kematian Brigadir Rida Ali Tommy di Jakarta sedang ditangani dengan lebih mendalam oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Pihak Polresta Manado juga telah melakukan penggalangan terhadap keluarga korban terkait dugaan bunuh diri ini. Juga telah menurunkan tim untuk melakukan koordinasi dengan Polres Metro Jakarta Selatan dalam penyelidikan lebih dalam mengenai penyebab kematian Brigadir Rida Ali Tommy tersebut. Dijelaskan Agus bahwa almarhum memang ke Jakarta dalam rangka tugas, namun pada saat kejadian, almarhum sedang dalam masa cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sejak bulan Maret lalu. Kami Polresta Manado terkait dengan kejadian yang terjadi kepada anggota kami, yaitu saudara inisial RAT, saat ini sedang ditangani lebih mendalam oleh Polres Jakarta Selatan terkait dugaan bunuh diri. Untuk Polresta Manado sendiri telah melakukan langkah, melakukan penggalangan kepada pihak keluarga korban. Selanjutnya yang kedua, kami menurunkan tim berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Selatan untuk memperdalam penyebab kejadian yang terjadi terhadap anggota kami. Ya Pak, ini almarhum ke Jakarta ini dalam rangka tugas apa Pak? Almarhum ke Jakarta kebetulan mengunjungi kerabatnya di Kelurahan Mampang Prapat, Jakarta Selatan. Namun berdasarkan keterangan istri almarhum bahwa suaminya telah ke Jakarta sejak tahun 2022 lalu dan bertugas sebagai sopir dan ajudan pribadi seorang pengusaha batu bara. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.